Nah, kalau ini sekarang salmon kroketnya nih. Nah, penasaran kan kayak gimana? Wah, ini yang salmon skinnya ya. Okay. Aku ada di mana di sini di October Fest. Tada. Wah. Oke. Okay. Wah. Nah, sekarang aku ada di Organic Market. Jadi mau lihat-lihat di dalam ya kan secara festivalnya. Festival itu ada di depan kan. Jadi aku kayaknya ngadem dulu di sini. Mau lihat-lihat ada apa aja yang bisa dibeli. Apa dilihat doang. Bye. Salmon. Oh, lucu banget ya kan. Oh, mau beli salmon ini. Ada itu tuh. Kayaknya aku mau ini deh. Iya, salmon mentai. Mau ini deh, Pak, satu. Oh, di bawah ya, teman. Oh, di sana. Oke, okay, makasih. Makasih. Wah, mau apa? Coba. Oh, gue lagi nge-record, men. Ya ampun, ini salmon presto. Salmonnya aja, Pak, ada yang lain? Salmonnya aja ya? Aku mau pesan kopi, energizer kopi. Jadi ini biasanya sih Americano kopi, tapi pakai orange katanya. Oke lah ya. Mari kita makan salmon, walaupun gelap tapi sudah pak. Makan salmon. Jadi kalau ada yang nanya, ini apa ya salmon salad roll? Jadi perfectnya segini. Sliding. Berapa ya? Jadi ini salad kalau udah ada di etalase situ ya, udah deh langsung selesai, habis. Ini pas aku datang udah sisa satu. Enak, aku suka banget. Jadi satu pot ini isinya 10 ya. Jadi ini fresh. Terus udah gitu aku dikasih bumbunya 2 lagi. Dua apa? Dikasih 2. Terus udah gitu kalian tinggal ambil sumpit kayak sendok gitu, itu for free ya. Jadi enggak ada charge. Jadi free. Pakai itu. Ayo cepat ya. Gimana? Oh, atas sendiri atasnya deh. Lu mau juga? Apa? Lu gak mau? Tapi sendiri mana sini kan? Gimana sih? Ya kan taruh aja ini ntar tumpah. Tumpahnya kan di dalam. Ya kan? Nih, dah. Wah. Wow, enak. Kayak kurang. Kalau enak tuh kita harus dancing ya kan?
Ayo. Oh, isi. Right up is a room. Jadi tuh ada kopinya juga. Jadi ini Energizer Coffee. Jadi BC ini katanya adalah Americano, karena aku nanya base coffee-nya tuh apa, Americano apa gitu ya. Americano, terus udah gitu ada rasa orange-nya juga. Okay, not bad. Katanya ini paling favorit yang Energizer Coffee ya. Tadi ada latte juga, tapi aku mau cobain yang lebih yang lain gitu, lebih apa gitu, lebih beda gitu. Bye. Happy weekend semuanya. Rame banget di sini, tapi seru ya kan? Tidak. Aki ada di mana kak? Lagi ada di suatu tempat. Ya, tempat baru yang maksudnya aku tuh jarang banget ke sini, tapi karena lagi ada. Jadi karena di sini lagi ada acara di sini tiap minggu loh di situ tuh. Bye bye. Aku lagi nongkrong, Ren. Halo. Widih. Oh, wah. Kita jalan kaki. Mari sekarang kita makan. Oh, mau minum Viet. Oh, Viet. Vietnam Lotus Tea. Ini paling demen tuh lihat kayak apanya tuh daun-daun tehnya gitu loh. Masukin kan? Oke, mari kita masukkan semuanya. Tara-tara. Oh my gosh. Kita tambahin dulu cabenya. Biar awet. Saatnya makan pok ya kan. Ya udahlah ya, nggak usah videoin kali ya, makan di videoin gue juga semua di videoin kan. Ya udah ya, bye. Ya mau makan ini dulu dong sih. Wah, apakah aku habis? Ya. Ini aku tambahin saus ini nih, hoisin ya kan, tuh enak banget. Nah ini aku celupin di sini nih, aduh ini enak banget loh, dicelupin di sini, di saus hoisinnya, enak. Enak, gawat. Ini adalah salmon sambal apa sih ini? Wow.
bukan ya, sambal saus apa ya? Nggak sambal. Iya tahu, tapi saus salmonnya pakai apa gitu? Nah, ini bilang apa? Lupa deh tuh ya, nanti aku cek deh ya.